Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Koresponden TVS bersama dengan saya, Sheera Abu Mansor, di mana kita akan membawakan kepada anda laporan semasa dari luar negara bersama dengan Koresponden TVS dari Jakarta, Indonesia dan Singapura. Dan bersama dengan saya sekarang ini ialah Koresponden TVS dari Jakarta, Encik Syukri. Apa khabar Encik Syukri? Ya, khabar baik Sheera. Sheera, apa khabar? Alhamdulillah sihat, sama-sama sihat, sama-sama masih bekerja. Encik Syukri, nak tanya berkenaan dengan Wisma Atlet di Jakarta. Sebab kita sedia maklum bahawa Wisma Atlet ni dijadikan sebagai hospital dan pusat kuarantin bagi pesakit COVID-19. Namun kini Wisma Atlet kembali merekodkan peningkatan jumlah pesakit. Kalau berdasarkan dengan data yang kita ada sekarang ini, sudah lebih 5,000 pesakit ditempatkan di Wisma Atlet sekarang ini. Mungkin Encik Syukri boleh kongsikan kepada kita laporan terkini berkenaan dengan peningkatan pesakit di Wisma Atlet. Silakan. Ya, Sheera, setakat ini lebih 1.9 juta telah disahkan positif COVID-19 di Indonesia. Daripada jumlah kenaan, lebih 1.76 dinyatakan telah sembuh. Kes harian di Indonesia sejak belakangan ini juga menunjukkan tren peningkatan. Angka atau jumlah kes baru harian kini pada 17 Jun misalnya, kes baru melebihi 12,000 kes berbanding pernah di bawah 4,000 kes hari sebelum ini, sebelum sambutan Aidilfitri. Jadi peningkatan kes baru COVID-19 dikaitkan dengan kegiatan balik kampung semasa sambutan Aidilfitri baru-baru ini dan penemuan varian baru iaitu Delta dan Beta yang kadar penularannya lebih cepat berbanding varian lain. Dan pemerintah Indonesia juga melanjutkan lagi PPKM atau pembatasan pemberlakuan kegiatan mikro berkuat kuasa sehingga 28 Jun ini, ya Sheera. Dan tadi Encik Syukri nyatakan ada penemuan varian baru iaitu Delta dan Beta, dan seperti yang Encik Syukri cakap tadi, Delta dan Beta ini penularan ya lebih cepat berbanding dengan varian lain di Indonesia. Mungkin dan ini juga, varian baru ini juga antara faktor peningkatan kes baru di Indonesia. Mungkin bagaimana pengendalian bagi varian ini di Indonesia? Ya Sheera, menurut Kementerian Kesihatan Indonesia, disahkan banyak kes varian baru di Kudus di Jawa Tengah misalnya. Dapat 28 kes virus COVID-19 varian Delta. Ia berikutan ramai pekerja migran Indonesia yang pulang dari India. Dahulu varian Delta ini dikenali sebagai varian India. Kebanyakan kes di Kudus di Jawa Tengah ini, pekerja migran Indonesia ini masuk atau pulang ke Indonesia menerusi pelabuhan. Jika menerusi udara, itu masuk di lapangan terbang, SOP-nya, protokol kesihatannya ternyata lebih ketat dan setakat ini penularan dapat dikawal. Namun kalau menerusi pelabuhan, terdapat banyak pelabuhan di Indonesia, Sheera, berlaku penularan awalnya di situ. Dan varian Delta ini juga telah disahkan ditemui di beberapa wilayah lain di Indonesia termasuk Jakarta. Jadi varian Delta ini memiliki kemampuan menular yang sangat cepat, gejala yang lebih parah. Gejalanya lebih parah dan pesakitnya perlu dirawat di hospital dan memerlukan bantuan oksigen, dan varian ini juga menyebabkan pelbagai komplikasi yang lain. Bagi menghadapinya, pemerintah Indonesia meminta semua pihak mematuhi protokol kesihatan dilaksanakan dengan penuh disiplin serta mempercepatkan vaksinasi. Sentiasa pastikan kebersihan tangan, memakai pelitup hidung dan mulut, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, hindari kerumunan dan melakukan testing, tracing dan juga treatment. Betul Encik Syukri, ini semua merupakan tanggungjawab setiap individu untuk memastikan kebersihan tangan, memastikan masing-masing mematuhi SOP yang ditetapkan dan sebagainya. Dan Encik Syukri, bagaimana pula dengan program vaksinasi di Indonesia sekarang ini? Ya Sheera, bagi program vaksinasi setakat ini lebih 21.9 juta telah menerima vaksin pertama, manakala lebih 11.9 juta telah menerima vaksin kedua. Pemerintah Indonesia mensasarkan untuk memvaksin lebih 40 juta orang pada fasa pertama dan kedua. Program vaksinasi nasional mengutamakan petugas kesihatan, pekerja perkhidmatan awam dan juga warga mas. Vaksinasi pekerja publik, pekerja pemerintah awam termasuk guru dan juga warga mas masih sedang berlangsung.
Pekerja publik ini adalah mereka yang bekerja di restoran, kedai makan, yang bertugas di kaunter, yang bekerja di sektor pengangkutan, peniaga, termasuk juga petugas media, dan mereka juga yang berusia 18 tahun ke atas. Ya, Sheera. Sheera dah vaksin ya? Baru saja mendapatkan vaksin. Jadi kepada anda di luar sana pun, jika sudah ada peluang untuk mendapatkan vaksin, silalah dapatkan dan membuat persediaan rapilah sebelum pergi mendapatkan vaksin. Untuk kita sama-sama, kita berdoa supaya COVID-19 ini ada noktahnya. Ya, Encik Syukri. Ya, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Encik Syukri untuk laporan hari ini. Selepas ini, kita akan bersama dengan Puan Masita yang kabarnya akan berkongsikan kepada kita berkenaan perkembangan vaksin Sinovac di Singapura. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Koresponden TVS. Bertemu kembali dalam Koresponden TVS, kali ini pula berkenaan pengumuman terkini daripada Pertubuhan Kesihatan Dunia ataupun WHO yang sekarang ini sudah meluluskan penggunaan vaksin COVID-19 keluaran Sinovac ataupun lebih dikenali sebagai CoronaVac pada 1 Jun untuk kegunaan darurat. Baik, untuk makluman semua, vaksin ini merupakan vaksin kedua keluaran China yang diberi lampu hijau oleh WHO, dan kini vaksin itu pun sudah pun digunakan di beberapa negara di seluruh. Jadi kita nak tanya kepada Puan Masita, responden TVS kita, berkenaan dengan bagaimana penerimaan Singapura terhadap vaksin ini, terhadap pengumuman yang baru saja dibuat oleh WHO sekarang ini, kerana kita sedia maklum bahawa Singapura belum meletakkan Sinovac sebagai salah satu program ataupun salah satu vaksin di bawah program vaksinasi nasional Singapura. Silakan. Ya, Sheera, sejurus pengumuman tersebut, Kemdas Kesihatan Singapura atau MOH mengumumkan vaksin Sinovac boleh digunakan di Singapura menerusi kebenaran khas. Kementerian itu menilai bagi membolehkan Institut Penjagaan Swasta memohon lesen sebagai pembekal vaksin tersebut. MOH meneliti kemungkinan membolehkan institusi penjagaan kesihatan swasta memperoleh stok bekalan semasa sebanyak 200,000 dos dan mengusahakan bagi menetapkan harga, proses kebenaran dan keselamatan pesakit yang mahu disuntik dengan Sinovac. Singapura menerima bekalan pertama vaksin Sinovac pada 23 Februari lalu, namun penguasa sains kesihatan atau HSA belum lagi meluluskan vaksin dua dos itu untuk kegunaan di Republik ini. Sinovac juga belum diletakkan sebagai salah satu vaksin di bawah program vaksinasi nasional di Singapura. Yeah. Baik, untuk vaksin ini Puan Masita, adakah mungkin penyedia jagaan kesihatan swasta di Singapura berminat untuk menawarkan Sinovac kepada rakyat Singapura, dan bagaimana pula respons orang ramai mengenai Sinovac ini? Ya, sekurang-kurangnya 5 penyedia sedang mempertimbangkan untuk menawarkan vaksin itu di sini. Mereka sedang bekerja rapat dengan HSA atau penguasa sains kesihatan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 itu. Juga beberapa klinik mula menerima pertanyaan tentang vaksin selepas MOH mengeluarkan senarai 24 klinik yang diluluskan untuk memberi suntikan vaksin tersebut pada 16 Jun lalu. Mereka menawarkan harga antara $10 hingga $25. Dua vaksin yang diluluskan di Singapura pada masa ini adalah Pfizer BioNTech dan Moderna. Kedua-duanya berasaskan teknologi mRNA. Vaksin mRNA ini bagaimanapun tidak sesuai bagi mereka yang mempunyai sejarah tindak balas alahan yang teruk seperti anafilaksis dan individu lemah daya tahan tubuh. Sebab itu orang ramai mencari alternatif lainlah. Ini termasuk Sinovac. Jadi tadi Puan Masita cakap Sinovac tidak termasuk dalam program vaksinasi negara. Jadi jika mereka yang mengalami kesan sampingan daripada suntikan vaksin itu, adakah mereka ini layak menerima bantuan di bawah program, mungkin ada program bantuan kewangan kecederaan vaksin di Singapura? Ya, jawapannya tidak.
mereka tidak layak. Namun terdapat 7 syarikat insurans yang menawarkan pelan perlindungan bersepadu dan sedang memperluaskan liputan insurans bagi komplikasi vaksin COVID-19 di sini. Ini meliputi vaksin di bawah laluan akses khas seperti Sinovac. Ini menurut Persatuan Insurans Hayat Singapura. Perlindungan tambahan itu akan ditawarkan hingga 31 Disember tahun ini. Buat masa ini, vaksin Sinovac diberikan di bawah laluan akses khas yang membolehkan institusi jagaan kesihatan swasta membawa masuk vaksin yang belum berdaftar. Namun, vaksin yang dibawa masuk di bawah laluan khas ini mesti terkandung dalam senarai penggunaan kecemasan WHO. Senarai itu juga merangkumi vaksin Johnson & Johnson, AstraZeneca dan Sinopharm. Pelan perlindungan bersepadu memang sebelum ini memberi perlindungan kepada seseorang yang dimasukkan hospital disebabkan komplikasi susulan suntikan vaksin Pfizer, BioNTech dan Moderna yang sudah pun diluluskan oleh Penguasa Sains Kesihatan Singapura atau HSA dan adalah sebahagian daripada program vaksinasi negara. Syarikat-syarikat insurans yang menawarkan pelan perlindungan bersepadu ini termasuklah AIA, Aviva, AXA, Grand Eastern Life, NTUC Income, Prudential dan Raffles Health Insurance. Baik, ini adalah untuk yang mempunyai alahan ataupun kesan sampingan daripada vaksin yang diberikan. Jadi kepada anda yang sudah mendapatkan vaksin pun masih juga kena berhati-hati kerana sekarang ini dah bermacam-macam varian baru dah muncul. Jadi sama-sama kita menjaga diri, jaga kesihatan, jaga kebersihan dan patuhi SOP yang ditetapkan. Saya Sheera Abang Mansor, jaga diri Malaysia.